Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, ketemu lagi. Masih tetap di channel saya, Andre Gordin. Kita lagi pemasangan ordeng pancer kulon. Yang kemarin kan pancer wetan. Nah, yang punya rumah ini lihat-lihat terus oke, jadi pengen pasang. Nah, sekarang kita pasang di pancer kulon Pangarengan Legon Kulon Subang, pesisir utara dari Pamanukan ke utara, terus udah dekat laut yang arah Cirewang. Nah, seperti ini penampakan rumahnya. Kita lihat dari belakang, masuk lewat samping sini nih. Rumahnya keren, gede banget. Plafonnya pakai PVC nih, dalamnya juga pakai PVC. Kita masuk lewat sini, lewat samping. Kita lihat bagian dalamnya. Ini jendela ruangan L. Kita masuk sini ke ruang keluarga. Ini ruang keluarga nih. Plafonnya super mewah, pakai PVC, pakai lampu LED samping-sampingnya. Nah, yang ini hordengnya, hasil pemasangan saya nih. Sekarang tinggal lagi pasang ini nih, pintu tengah nih. Barangkali ada yang mau pasang plafon PVC, saya juga bisa, silakan hubungi saya. Kita muter dulu sini, kita lihat ruang keluarganya. Nah, itu pintu tengah. Nih. Jadi begini ya teman-teman, ini kalau pintu tengah nggak pakai dobelan tipis, soalnya tempat bolak-balik agak ribet. Nah, kalau jendela pasti pakai dobelan tipis nih. Nah, seperti ini. Jadi buka belah dua udah kayak gini aja. Mau dibuka talinya juga bisa nutup nanti. Nah, ini ruang tamu. Tadi saya masukkan lewat samping. Seperti ini penampakannya. Siap? Siap, Bu. Nah, ini jendela ruang tamu. Tinggal pemasangan satu lagi nih, pintu tengah ruang tamu yang mau ke ruang keluarga. Nah, ini nanti ditutup. Kayak yang tadi sebelah sana, nanti belah dua nih. Ini plafonnya juga PVC. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya.